kecilku lagi. Jadi di video kali ini gua enggak bakal main Minecraft survival ya. Jadi gua bakal mengajari kalian bagaimana cara membuat tirai lava di Minecraft. Oke, tapi sebelumnya kalian harus janji harus subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak untuk mengembangkan channelku biar sukses, oke? Jangan kita langsung aja masuk dalam tutorial. Let's go. Oke lah guys, jadi kita sudah berada dalam gamenya coy. Ya, dan kita sudah gimana cara membuat bangunan lava dari Minecraft. Kok bangunan lava sih? Untuk tirai lava ya guys ya, di survival gue bakal mengajarkan gimana caranya. Yang perlu kalian siapkan adalah ini. Pertama adalah stone brick, dan kedua adalah dispenser. Buton apa saja, pokoknya buton apa saja bebas ya guys ya. Ini bukan stone brick ya, maksudku balok bebas ya. Kecuali kayu, tahu lah kalian kalau kayu terbakar ya cuy ya parah. Oke, yang keempat adalah redstone, dan yang kelima adalah lima adalah ini lava bucket sesuai dengan urutan ya, kalian masukkan ke dispensernya. Berapa kalian isi dispenser segitu masuk ke lava. Oke, sekarang kita bakal membuat bangunan dulu. Bangunan gua ini bebas ya guys ya, mau besar atau kecil itu bebas ya guys ya. Tapi gua bakal membuat yang kecil dulu karena ini kan tutorial ya, bukan untuk gua bakal mengajar, bukan membuat yang kecil saja ya guys ya. Sekarang gua bakal membuat seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, segini ya, lima blok. Kok lagi ya. Oke, hancur. Oh my god. Oh iya, biar kacau saja guys ya. Apakah ini cok? Oke, ini kalau sudah seperti ini lagi ya, ini oke. Waduh, kejauhan lagi cok. Oke, jangan kejauhan lagi. Oke, lalu kayak gini. Jangan ini. Oh my god, salah lagi cok. Oke, kayak gini mungkin ya, kayak gini guys. Oke, kayak gini. Oke, ini oke pas. Woi, bambang jancuk lah woi. Waduh, mungkin kita bakalan ganti ke mode survival guys ya. Karena ini susah banget cok, sorry bang jika nggak bisa di mode kreatif, di mode survival. Lalu kita bakal lanjut ke mode kreatif, karena ini bukan ngucuk. Lanjut ke mode kreatif. Oke lah guys ya, kita sudah berada dalam kreatifnya. Jadi kita langsung aja buatnya. Pertama kali aku aja lah, pasin dulu ya. Pasin 5 blok, 1, 2, 3, 4, 5. Oke mantap. Setelah seperti ini, kita ini ya, tinggi sebanyak berapa ya? 3 blok mungkin? 3 blok. 4 blok ya, 4 blok. 4 blok mungkin ya. Segini mungkin. Woi, ini ketinggalan cuk. Oke, segini mungkin ya. Mungkin segini guys. Jadi setelah itu bentar kita isi yang di sini ya. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutupin dulu ya. Bentar kita tutupin dulu guys ya. Apa ini kurang tinggi mungkin kali ya? Ini kurang tinggi kali ya guys ya. Bentar kita tinggiin dulu atau gimana cok? Kita pas ini mungkin pas ya guys ya. Ini pas. Oke, ini pas. Oke, jalan kita kasih lagi tutup pokoknya tutup ya sampai rata cuy. Enggak rata sih. Ya yang di bagian 3 ini enggak ditutup ya guys ya. Susah ngomong cuy. Oke, yang bagian 3 ini enggak ditutup. Ya nanti kita akan taruh dispenser di sana pokok. Aduh, susah ngomong. Oke. Pokoknya kita taruh dispensernya di sana cuy ya. Oke ya, kita bakal tutup di bagian sini aja. Mungkin di bagian sini enggak tutup ya guys ya. Di sini anggap aja ini sudah tertutup coy. Oke. Blok. Jadi kita bakalan gini dulu. Karena kita bakalan taruh dispenser paling atas. Oke, kayak gini balik di atasnya, kasih dulu di atasnya. Oke. Gini hancurin dulu. Oke, udah sudah seperti ini. Lalu kita kasih dispensernya di sini cuy ya. Yang paling atas itu. Oke, di paling atas pokoknya. Oke, kalau udah paling atas, woi. Kok masuk juga belum ya? Oke, paling atas dulu. Lalu kita kasih lava ya, guys ya. Udah mau malam lagi. Waduh, udah mau malam, cuy. Oke. Kasih lava dulu. Oke, kasih lava. Waduh, dispenser lagi, cuy. Apa dispenser, Mamang? Oke. Oke.
Pokoknya harus semua kasih lava guys ya. Kalau setelah kasih lava, kita bakalan pakai redstone, oke? Oke, jadi kita ini sudah lava. Oh, udah malam, masih malam. Mungkin kita bakalan tidur guys ya. Oke lah guys ya, ini sudah pagi. Oke, langsung aja guys ya. Kan ini sudah terisi semua ini kan. Ini sudah terisi semua guys ya. Ini sudah terisi semua. Setelah terisi semua, kita langsung cek kok ini ada lagi. Oh salah tuh. Oke, kasih lagi. Kalau sudah terisi semua, di sampingnya sini, di samping sini guys ya, samping sini kita kasih blok. Misalnya kita bakalan taruh butonnya itu di bagian sini. Woi kok bolong gitu loh. Oke, kita taruh buton di sana. Setelah pasin kasih balok lagi ya. Di belakangnya ini kasih balok. Itu kan butonnya di bagian blok 2 ya. Ini kita kasih balok di blok 2 juga ya. Kan kasih balok ya 1 2. Oke, di sini. Setelah kasih blok sini kalau kita mirkan ke sini, coy. Oke. Kalau udah seperti ini, langsung aja kayak gini. Oke, setelah kayak gini. Kayak gini. Kayak bukit ya, kayak bukit. Oke, kayak gini. Lalu kita kasih mungkin kita kasih gini ya guys ya. Di bagian sini kasih butonnya nanti di dalam. Oke. Setelah ke sini kita naik ke atas dulu. Oke. Kalau gini langsung saja kita kasih redstone ya guys ya. Redstone-nya di semuanya, kasih redstone cuy. Oke, redstone, redstone. Oke, setelah kasih redstone, redstone-nya di sini. Oke, dia mau naik. Setelah itu di sini. Biar enggak gini ya guys ya. Biar enggak gimana sih? Biar enggak masuk kayak gini. Biar enggak masuk kayak gitu. Kalau kita ngasih dispenser, kalau kita ngasih redstone-nya biar enggak masuk kayak gini. Kita gini jongkok guys ya, jongkok. Jongkok. Oke, kita jongkok lalu gini biar enggak masuk guys ya dalam dispensernya nanti. Oke. Setelah ini ya udah jadi lah. Udah jadi guys. Oke. Cepet banget ya. Cepet banget cuy. Oke. Ye, ini tutupin dulu. Kita tutupin dulu guys ya. Kita tutupin dulu jangan sampai ada monsteran cuy. Oke. Anggap sudah tertutup cuy. Oke. Dan setelah ini kita taruh butonnya tadi di mana ya? Butonnya di sebelah, kita lubangin dulu buat tanda-tanda ya. Oke, buton di sana. Kita taruh buton di sana ya guys ya. Oke, tutup lagi, taruh buton. Oke, mantap. Dan sudah jadi ruang rahasia. Dan kalian mau menyimpan apa boleh, mau jadikan rumah boleh, mau menyimpan barang apa boleh, pokoknya semuanya boleh guys ya. Misalnya gua bakal menyimpan chest coy. Gua bakal menyimpan chest. Waduh, jadi gudang cok. Oke, gua bakal menyimpan chest ini. Waduh, bisa jadi ruang penyimpanan. Enggak ada yang berani masuk ya. Setelah kita kayak gini belum selesai, kita lubangin di bagian 3 ini. Kita lubangin di bawahnya agar lavanya enggak mengalir kemana-mana guys. Oke, kita lubangin dulu. Lubangin dan lubangin. Oke, setelah kayak gini ya sudah jadi lah guys. Sudah jadi coy. Oke, dan kita coba apakah yang terjadi. Oh my god. Oh my goodness guys. Kalau kita tutup lagi ya guys ya. Kita tutup lagi. Apakah yang beli, apakah dia mau nutup coy. Waduh, aduh parah ini memang. Waduh, gila parah ini coy. Kira apa ini, ternyata sudah berhasil teori tirai lava. Sudah berhasil coy. Sudah kita pecahkan teori tirai lava guys ya. Jadi karena ini sudah berhasil, karena harus kalian harus janji subscribe channelku sebanyak-banyaknya. Kita bakal menuju 1000 subscriber pertama kita coy. Dan ingat, kita langsung saja masuk lagi. Kita tutup. Apakah tadi? Waduh, masih aja. Oke, kita berhasil lagi coy. Oke, kita tutup lagi. Waduh, aduh ini memang jenius aku coy. Aku punya otak jenius, ibu aku punya otak jenius, siap. Oke. Jadi kita bakal akhiri karena ini sudah berhasil. Oke, jadi kalian harus subscribe, janji subscribe. Kita bakal akhiri sampai di sini coy. Oke lah guys ya, mungkin cukup sampai saja di sini videoku. Dan juga ingat jangan lupa klik no subscribe, like dan juga komen untuk belakang channelku. Karena kita sudah berhasil buat tirai lava ini di belakangku. Waduh, kita sudah berhasil coy. Kita bakal masuk. Waduh, kita tenggelam. Tolong. Waduh, panasan cuy. Aduh, terbakal. Oke, jadi kita
bakal akhiri sampai di sini. Dan juga ingat subscribe, like, dan komen, karena itu gratis coy. Enggak ada yang gratis kalau subscribe. Oke. Jadi sampai jumpa di videoku berikutnya. Dan juga ingat, tunggu video-videoku terbaru dan yang bagus-bagus. Oke. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye.